Resep masakan kentang sederhana. Resep kentang goreng renyah. Kentang goreng adalah salah satu camilan atau lauk yang sangat digemari. Berikut cara membuatnya. Bahan-bahan. 4 buah kentang besar, kupas dan potong sesuai selera. Bisa dibentuk stik atau dadu. 1 sendok teh garam. 1/2 sendok teh merica bubuk, opsional. Minyak untuk menggoreng. Cara memasak. Persiapkan kentang. Setelah kentang dikupas dan dipotong, rendam dalam air dingin selama 30 menit. Ini akan mengurangi kandungan pati dan membuat kentang lebih renyah saat digoreng. Rebus kentang, opsional rebus kentang dalam air mendidih selama 5 menit. Ini akan membantu kentang lebih cepat matang saat digoreng. Setelah direbus, tiriskan dan biarkan hingga agak kering. Goreng kentang, panaskan minyak dalam wajan yang cukup dalam. Setelah minyak panas, masukkan kentang secara bertahap agar tidak terlalu penuh. Goreng kentang hingga berwarna keemasan dan renyah, sekitar 5-7 menit. Tiriskan, angkat kentang dan tiriskan di atas kertas minyak untuk menghilangkan minyak berlebih. Bumbui, taburi kentang goreng dengan garam dan merica bubuk, aduk rata. Sajikan, sajikan kentang goreng dalam wadah saji. Nikmati dengan saus sambal, mayones, atau saus favorit lainnya. Tips. Untuk variasi rasa, kamu bisa menambahkan bubuk bawang putih atau bubuk paprika. Jika ingin lebih sehat, kamu juga bisa memanggang kentang di oven dengan sedikit minyak dan bumbu.